Shakira. Wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya di sore hari ini. Hari ini agenda kita memukbang besar di Pondok Sederhana bersama Pak Camat dan rekan-rekan timnya. Mukbangnya hari ini menunya guys, hasil tangkapan dari Bung Eda. Ada ikan kerapu, weh. Mantap, sudah ada Pak Camat guys. Bersama aduh, sudah ada Bung Zirot, ada Bung Kiu, nah itu Pak Camat. Oke guys, saksikan keseruan kami hanya di channel Meja Makan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Hari ini kita mukbang besar bersama tim Manu Jawa. Oke, let's go. Ini dia di pondok sudah ada Dayang Sudi. Hey, mana mukanya Dayang Sudi? Muncul dulu kah? Hey, mantap. Sudah ada Pak Camat ini. Ada Sahran, hey, longa-longa. Ada Dayang Sudi. Sudah ada Bung Piu. Hey, Bung Piu. Ada Dayang Eda bersama Pak Camat guys. Nah, ini sembari menunggu teman-teman yang lain. Bung Zirot sama Dayang Zudi lagi menikmati kopi guys bersama Pak Camat. Ini Pak Camat. Tandanya sudah lapar. Lapar tau. Siapa nama artisnya? Kerasnya angin guys. Keras sekali angin sore ini, eh. Camat, asik sekali ini Pak Camat ini. Potong-potong ikannya di pinggir tebing, di bawah guys. Nah, ini ikannya sudah dipotong-potong sama Pak Camat ini. Sudah potong-potong dan sekarang dibersihkan kembali guys. Untuk dipanen di Pak Camat ya. Mantap. Hari ini kita makan parende. Mukbang parende guys di pondok. Bersama Pak Camat dan Bung Piu yang eksekusi parendenya. Woi, mantap eh. Lumayan guys. Mantap. Bumbunya Bung Piu, eh? Ada bawang putih, bawang merah, lombok besar dan lombok padi. Wih, ditumbuk-tumbuk, eh? Perpaduan koki chef. Toki atau chef ini, Bung Piu dan Pak Camat. Pak Camat ini guys bersama Bung Piu kolaborasi ini mantap. Sahabat hidup semati, sahabat hidup semati ya. Mantap guys, ini
Hati-hati Pak Camat, nanti jatuh di belakang. Bagus, habis makan langsung lompat toh, sebentar toh. Kita muntah itu guys. Siapa yang ngisi bensin ini? Nah, ini Bung Piu, hari ini Pak Camat kolaborasi bersama Bung Piu guys. Diikuti sama Hajil Aga ini. Kulit merah. Mantap guys. Hey, mau memasang di situ Pak Camat kah? Tapi hati-hati nanti jatuh Pak Camat di belakang. Bisa ini. Ya kemalu-malu ini. Mantap guys. Nah ini hari ini Pak Camat sama Bung Piu masaknya di teras pondok ini guys. Mantap. Mantap. Pak Camat ini masak apa? Ini masak santan. Santan ya. Halo. Tapi kok bagaimana itu bang? Rasa tua. Mantap. Kita lagi di finger tapping. Lagi masak guys. Apa itu? Ini Bung Piu ini. Lagi sementara terima telepon. Pak Camat yang lagi sementara duduk di teras pondok ini bayi. Rawon ini Pak Camat ini. Pak Camat tidak takut jatuh kah? Paling jatuh-jatuh di laut nih. Kita jatuh-jatuh di bawah. Tidak mungkin kita jatuh di atas, guys. Paling kita jatuh di bawah. Boleh. Mengapa perlu santan? Apa perbedaannya santan dengan banyak enak kain? Ini memang santan ini menyejuk rasa. Menyejuk rasa dan menyejukkan kalau lapar pasti kenyang. Iya. Bete, kalau ikan cepat masak ini. Mantra apa? Mantranya apa sama? Bagaimana mantranya? Mantranya kamu tahu? Bagaimana? Tang fei ti chao lai ken ya, jing yong jing mai guan ha. Feng long xiong xiong ma, ung feng fang xiong su. Masak ini. Kenapa dia belum masak? Dia tuh milam. Kenapa lemparkan lagi dalam nih? Di Bung Piu. Sudah ini langsung ini. Pasti. Karena mantra-mantranya kamu jarap. Mantra-mantranya mantra Jawa guys. Mantra Jawa ya, mantap. Kasihkan pula, kasih dulu pasti satu. Hari ini mantap. Nah di sana sudah ada adik hari ini guys. Coba dilepas. Satu orang.
lagi. Tambah santan, guys. Bung Piu. Nah, mantap, guys. Si Parinde kuah kuning ikan kerapu. Ala Camat Batu Mandi dan Bung Piu yang eksekusi hari ini. Nah, ini Pak Camat ini luar biasa ini. Terpaksa ini yang dicari. Oh, tidak ada pemasukan bulan ini. Eh, tidak ada pemasukan nih. Pak Camat. Pokoknya kita tidak lagi pakai santan. Woi, berarti tidak ada pemasukan bulan ini. Tidak ada pemasukan bulan ini. Makanya musim barat ini harus kita harus menghemat. Rolling yang ditari. Saya nikmati. Karena saya ini kan banyak utang. Utang di mana-mana ya? Jadi banyak utang kalau kita terus. Iya tuh. Happy. Harus happy, biarpun banyak utang, yang penting harus senang. Nanti jual ayam tuh. Hey. Banyak ayam. Nanti dia marah paman. Kambing juga. Ada kambing itu masih ada. Tidak berapa namanya, tidak berapa namanya. Lagi ikut kayanya di kandang ya. Iya. Siapa-siapa lagi namanya dulu itu kambing-kambingnya? Haikal. Gara-gara kambing kacau dulu itu. Iya. Korapu. Ikan Pak Camat. Masa ayam korapu? Kan ada juga ayam korapu. Bisa panci. Ikan korapu. Kayak lilin lah itu. Apa itu Bung Piu? Tomat sama daun kemiri. Tomatnya. Oh, mantap. Belum mulai mendidih nih. Mantap, guys. Keren, keren. Keren, tidak ada di belakang. Hanya di depan saja, Kak. Depan. Ada globenya boleh. Mantap. Pokoknya dia kita tadi berdua kita memasak sama Bung Piu Walis. Dan ini memang gak orangnya. Hai Bung Piu, rasa dulu Bung Piu. Ini karena faktor lapar masing-masing. Sensitif tingkat tinggi nih. Bagaimana rasanya Bung Piu? Mantap kah? Hai mantap eh. Sudah pas bumbunya? Pas. Mantap guys. Wih, sudah mulai mendidih. Picin. Iya. Iya. Iya, mantap. Iya. 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 Mantap guys. Hey. Iya. Iya. Hey. Mantap guys. Hey, goyang apa namanya itu Pak Camat? mati-mati ayam itu. Ah ini Pak Camat ini bersama Bung Piu dan tamu dari Kapua ini. Luar biasa. Bersama Haji Laga. Lagi sementara tunggu piring dan nasinya guys untuk disantap. Kan? Ya. Ya. Kita baca doa makan ya. Siapa yang pintar baca doa makan? Kita. Sama saja. Kita baca. Kalau saya itu baca doa, saya itu melalui dalam saja ya. Oke? Okay? Oke, okay, Mi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan. Amin. Oke, okay, mari kita makan semuanya, huh? Guys. Nah, ini guys. Pak Camat ini bersama tamunya. Pak Santan. Dari Kapua Presiden Fishing eh. Nah ini. Jangan lupa subscribe channel Presiden Fishing guys. Tamu dari Kapua hari ini bersama Bung Piu dan Pak Camat. Mantap. Ini Pak Camat ini guys. Cari makan. Nah ini buton tradisional ini sudah tidak tahan lapar ini guys. Sudah sendok sendiri. Bagaimana sudah lapar eh? Lapar hanya pengen ciperut. Pengen ciperut eh? Ini kok bahagia. Nah ini Pak Camat guys. Nah. Boy. Nah, apa ini? Hatinya. Wih. Mantap. Wih. Luar biasa. Silakan.
Mantap, mantap. Bagaimana rasanya Pak Camat? Mantap guys. Enak toh? Ini namanya kerupuk ayam, karena dia itu dan punya kue itu rasanya itu kayak gurih-gurih empuk ya. Gurih-gurih empuk ya? Ay, mantap ini. Karena tadi itu memang saya sudah pakai mantra tadi memang ini. Mantra apa? Sebelum dimasak memang ya. Mantra supaya rasanya cepat masak ya. Ay, mantap. Dia punya apa tadi? Dia punya santannya berapa? Ukuran berapa tadi Pak Cang? Ini buton santannya tradisional. Santannya berapa? Nah, ini buton tradisional ini. Lahap sekali makannya guys. Woi, kulapar kah? Tumben hari ini tampil di depan kamera guys. Permintaan dari Pak Kano, meja makan, makanya saya tampil. Bagaimana Pak Camat nih? Mana? Oh ternyata channel penjamakan dia sudah pisahkan sendiri. Ah tidak, bukan saya. Satu porsi saja. Oh satu porsi. Teman-teman betul? Betul. Ah tidak Pak Camat toh? Oh itu Pak Camat. Eh lagi tidak merespon bicara, lagi makan. Cara misalnya sama kan? Oh mantap. Untuk Pak Camat, Pak Camat. Mantap. Nah ini Pak Camat bersama Bung Pi. Woi, sepiring berdua eh. Luar biasa. Memang eh. Mesra sekali. Mesra sekali begitu eh. Di belakang bak tengkar. Ah, suapkan suap lagi tuh Bung Pi, Pak Camat. Nyepirin pun sama-sama. Eh, dah sudah suap kamu juga itu. Ah. Dasar ini Haji Laga. Mantap guys. Ah ini. Tumben mau duduk bertiga ini. Ini makan sopan namanya tadi katanya ini. Kami berduduk bertiga ini kan sudah diatur sama meja makan. Oh, ah tidak. Masa meja dia bisa atur dia atur orang? Tidak bisa. Ah ini. Bung Piu bersama Pak Camat dan Buton Tradisional ini bertiga guys. Mantap eh. Ada aman. Mantap oi Pak Camat. Bagaimana makannya Pak Camat? Ai. Wei. Ai. Mantap eh. Woi. Dendam kayaknya sama. Jam saya. Eh, makan dulu. Woi, sudah. Tidak boleh kenyang. Itu kenyang dibuang di laut. Jai, bagaimana Pak Camat siap dibuang di laut kak? Oke guys, nah Pak Camat sudah selesai makan ini. Kita akhiri dulu perjumpaan kita pada sore hari ini guys bersama Pak Camat dan Bung Piu serta Buton Tradisional. Sampai ketemu di konten mukbang selanjutnya hanya di channel Meja Makan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, salam peace.